Oke, okay, orang semua siap? Siap. Oke, record on and action. Thank you.
tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat apa nama bandnya? SGA Sika. SGA CP. Oh, bukan. Apa? SGA? SGA Sikal. SGA Sikal. Oke. Tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Teguh Purnomo dan setia banget nemenin kamu semuanya di Sonduluran. Kali ini ada yang spesial banget, lain semua dengan yang ada yang sudah pernah main. Yang ini mainnya bisa jos banget. Sebagai alumni Semanti yang mungkin saya lulus tahun 2001, Mbak. Kita kenalan dulu sama mereka. Ya, dari vokalnya siapa namanya, Mbak? Namanya Ais. Ais. Oh, bukan Tugir ya? Resmi nih. Ini musiknya udah kayak gitu, kita harus ikutan keren dong ya. Oke. Terus yang main keyboard? Johan. Saya selalu punya yang spesial, saya pengen tanyakan kepada pemain musik yang seperti ini, kenapa keyboardnya harus begini, Mas? Nah, itu kenapa? Kenapa? Apa mungkin penjariannya jadi lebih enak gitu? Lebih estetik. Wah. Terjawab. Terjawab sudah. Kenapa harus seperti ini? Estetik. Yang main gitar? Majid ya? Yang main bass? Juna ya? Oke. Okay. Ini yang Greg ya? Oh, Greg. Ada komisnya ya SMA ya. Ini tambah manis jadinya maksudnya. Maskulin. Karena laki-laki kalau perempuan Mbak Gulin. Masih ada, oh ini yang main drum? Oh, Zidane. Dulu pemain bola ini kalau enggak salah. Tolong bilangin gurunya jangan suruh nonton ya, malu kita. Jangan di-share. Ini apa? Band ini terlahir dari ekstrakurikuler atau seperti apa? Dari school. Dari school. Oke. Okay. Mau jawab? Ini ada mic-nya? Bisa, Pak? Bisa. Oke. Okay. Nanti dulu ini. Wah, kru-nya sempit, studionya sempit. Wah. Ternyata di plaster, Pak. Tapi ini diambil. Enggak usah. Ya, Mas, ini Mas. Merudim aja. Mohon diceritakan tentang band ini, Mas. Jadi dari ekstrakurikuler? Enggak bunyi, Pak. Udah. Nah, ya. Dari ekstrakurikuler? Memang sekarang ada ekstrakurikuler musik ya? Sebenarnya kan dari dulu kan udah ada, cuma enggak, zaman saya belum ada, Mas. Kasihan loh zaman saya SMA itu, aduh. Terus gimana? Ya, ini kan juga gabungan dari kelas 10 ke kelas 11 sama kelas 12. 10, 11, 12. Oke. Enggak, saya pengen bertanya-tanya. Ini apa namanya? Si ekstrakurikuler itu memang punya banyak player, kemudian siapa yang mau main kemudian band-nya tinggal dipilih orangnya. Oh, pusing kan. Atau band ini memang sudah ada namanya band ini gitu. Pusing kan. Kalau apa ya? Lihat dari namanya dulu ya. SGA Sikal itu kan sebenarnya kayak gabungan semua school musik di SMA 3. Jadi Karawitan dan lain-lain. Nah, ada apa aja? Karawitan. Karawitan, Padus, Tek-Tek juga. Semuanya yang berhubungan dengan musik lah. Oke. Itu namanya SGA Sikal. Nah ini gabungannya. SGA Sikal itu gabungannya? Namanya aja. Okay. Kayak gitu. Kalau buat band ini baru dibentuk kemarin seminggu gara-gara apa kan? Kemarin ada event Sonduluran gitu kan. Terus ya udah kita ikut, terus kita bikin. Kok mau, Mas? Oke. Sudah punya lagu sendiri? Belum. Pengennya band ini diterusin atau berhenti di ekstrakurikuler? Terusin dong. Oke, sekarang kita lompat ke Sonduluran. Oke. Menurut teman-teman, enggak harus Mas yang jawab ya. Menurut teman-teman, Sonduluran itu apa sih? Apa? Ayo banyak coba jawab. Gimana kalau menurut kamu Sonduluran itu gimana? Musik kebaikan. Feeling umur. Up lah. Gimana menurut kamu Sonduluran itu gimana? Ya. Hah?
Menurut kamu, senduran, senduran. Maning. Keren sih, senduran sih. Udah apa ya, kasih wadah buat para musisi Cilacap buat tampil sesuai dengan genre musiknya masing-masing. Oke. Oh. Ada tambahan lain? Sini. Gimana? Gak apa-apa. Mungkin sound duluran tempat buat para remaja mungkin bisa menunjukkan sisi musikalitasnya masing-masing. Oke. Jadi para remaja tuh nggak cuman belajar terus atau nongkrong terus. Nah kita bisa nampilin dari sisi musikalitas atau kreativitas gitu ya. Nah, Mas tau nggak? Selama ada acara sound duluran ini baru Mas yang ngomong benar. Ini besok selalu MC aja ya. Tapi benar Mas. Jadi memang kami ini sound duluran kan acara kolektif. Jadi memang tidak ada sponsorship. Semuanya kolektif. Termasuk tempat kita ini disediakan sama musik kita. Gitu kan? Tempat ini namanya musik kita. Kita kolektif. Memang kita juga sambil ngundang teman-teman yang lain juga. Gak melulu yang berkreasi di dunia musik gitu ya. Mungkin yang punya production house, kayak kemarin saya tadi sempat dengar SMA3 juga bikin kan video-video kayak gitu kan. Nah itu untuk terus menumbuhkan yang seperti itu. Kayak gitu kan. Jadi artinya Cilacap ini mari kita penuhi dengan hal-hal yang menarik lah. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya. Oh iya, sponsor itu ya. Saya lupa itu. Mbak, bisa dibantu dibaca, Mbak? Minus. Oh, minus. Sebentar. Kalau saya plus, jadinya nanti netral. Itu namanya musik kita. Tulisannya musik kita. Musik kita itu yang ngasih tempat kita di sini. Studio ini musik kita. Di Jalan Rajiman. Dan ada... Mbak punya printer di rumah? Ya? Dipakai mic-nya dong. Enggak punya Pak Iri. Ya. Kalau mau beli printer, kalau printernya rusak di toner.com. Terus ada juga karya kita. Tahu Hanga Behi Studio? Nah, itu yang punya itu. Oh ya, nanti kalau sudah boleh event off air, kita kan bakal ada insya Allah garage jamming. Garage jamming itu kayak gini tapi off air. Nanti rencananya di Hanga Bay Studio. Oh, Hanga Bay Studio? Nah, belum. Damalang tahu? Nah, itu daerah situ kamu cari aja Hanga Bay Studio. Iya. Itu Hanga Bay Studio, terima kasih. Terus ada lagi Jum Snack. Enggak, ini udah tahu pasti tahu ya? Tahu. Enggak tahu. Aduh. Coba. Jadi ada orang namanya Mas Sabar, tahu Mas Sabar? Enggak tahu juga. Tadi udah tahu belum Mas Sabar siapa? Enggak tahu. Nah, itu di Pasar Gede. Ini serius, di Pasar Gede itu ada Mas Sabar itu punya istri, sekarang dia punya istri dan istrinya sekarang lagi bisnis snack. Nah, itu namanya Jum Snack. Itu Mel itu produsen pewangi laundry dan sosis bakar. Gak usah. Terus ada Yuda Musik? Gak tahu juga? Aduh, ini udah. Rekaman termurah sedunia. Yaitu. Cuma 10.000. Iya. Sampai berair mata saya. Es lilin juga ada. Sama taksi barang juga. Ini kayaknya takut ya. Terus ada minuman pen energi. Sam Squeeze. Nah, ini pasti tahu ya. Sam Squeeze itu minuman dari Mojito itu loh. Mojito, min, vitamin C gitu-gitu.
Elsa, pasti nggak tahu. Di channel nggak Tamso, Sam Squeeze. Terus ada, ah ini pasti tahu nih. Jangan. Channel YouTube Makanan Cilacap tahu? Tahu. Jadi tahu kenapa kan di antara kamu yang kurus-kurus ada yang gemuk? Nah ini karena mereka yang punya channel Makanan Cilacap. Cilacap Musikgram? Tahu. Nah ini tahu. Itu semuanya tergabung dalam Klik Media. Tahu, Meme tahu? Nggak tahu. Terus apa lagi ya? Jadi intinya itulah. Terima kasih untuk semua. Mau dibilang sponsor juga sebenarnya enggak, itu supporting lah. Support pay. Yang mendukung acara kita sampai detik ini masih berjalan. Amin. Terima kasih dari A sampai Z. Amin. Penonton bayaran, terima kasih. Tadi, terima kasih juga buat teman-teman dari SMA 3 yang sudah berkenan hadir. Habis ini tolong mandi wajib ya, karena ini nanti kesurupan nanti. Kok gak ketawa mbak? Oke, buat teman-teman yang lain, band yang istilahnya pengen gabung dengan kami di Sound Duluran, dari sekolah-sekolah lain juga bisa, silakan submitkan video kalian. Kamu jangan ketawa-ketawa, kamu masih jangan ketawa. Submitkan video. Submitkan video kalian, video live perform kalian di akun Instagram dan silakan berikan hashtag Sound Duluran Band Submission dan di tag ke akun @soundduluran. Oke. Okay. Kita sambut, saya pamit undur diri, penampilan terakhir dari wah langsung alhamdulillah gitu. Takut dewek jawab dewek. Tepuk tangan yang mulia buat SK Cikal.
Apa sih guys? Oke. Okay. Okay.